언젠간 눈에 두 발이 닿는 대로 이끌리는 시선을 뺏겨버린 대로 가볍게 걸어갈 낯선 곳을 그리다 또 결국엔 어쩐 난 긴 한숨에 멈춰 Yeay, selesai juga terbang dengan balon udara selama 1 jam seharga 100 euro. Nggak ada gangguan yang cukup berarti, kecuali sih gangguan tongkat selfie. Emang repot sih kalau ada salah satu penumpang yang hobi banget selfie-nya. But it's worth, and you must try when you visit Turkey. Tada! Abis dari balon udara, kita langsung balik ke hotel untuk packing karena kita mesti menuju Kayseri Airport dengan mobil jemputan. Melewati beberapa rumah penduduk yang ya lumayan gersang lah ya, bangunannya tuh dari batu-batuan. Dan perjalanan menuju bandara pun gersang juga. Penerbangan ke Istanbul, kita turun di Sabiha Gökçen Airport. Terletak di benua Asia, jaraknya sekitar 40 km dari Sultanahmet. Dari airport kita naik bus seharga 9 lira, dilanjutkan dengan kapal feri seharga 2 lira selama 30 menit melintasi Selat Bosporus. Biasanya kalau para turis tuh naiknya paketan trip Bosporus seharga 20 lira. Cukup hemat. 1 2 3 I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we ain't second. Sekarang kita lagi jalan ke Katolik. Jadi jalannya itu naik turun, naik turun. Segini dia. Jadi banyak banget orang yang bersantai. Itu tempatnya untuk bunga. Di sini itu takris dan karena sekarang musim kulit, jadi untuk semua yang di sini sih kelihatan nggak? Puas dari American Park, kita menuju keluar dan ternyata kondisi jalanan di luar tuh macet banget. Daripada kita mesti lama nungguin bus, kita jalan-jalan dan ternyata semua warga Istanbul tuh sukanya kalau Sabtu kumpul keluar bareng keluarga menikmati pemandangan Selat Bosporus sambil berjemur tentunya. Memasuki Istana Topkapi, kita mesti bayar sebesar 40 Turkish Lira. Di Istana Topkapi ini banyak barang-barang peninggalan Nabi, seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam, kemudian ada juga peninggalan Nabi Ibrahim, ada juga jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pedang dan juga janggut Nabi Muhammad, beberapa pakaian. Namun sayang, banyak tempat yang tidak bisa kita dokumentasi, mulai dari foto maupun video.
Danau Topkapi ini sangat luas. Di halamannya juga ditanami beberapa tanaman tulip. Cuman di sini warnanya nggak terlalu warna-warni kayak di Emirgan. Bangunan selanjutnya adalah Hagia Sophia. Kita mesti bayar tiket masuk sebesar 40 Turkish Lira. Bangunan yang sebelumnya ini adalah gereja, kemudian menjadi sebuah masjid, namun sekarang sudah beralih fungsi sebagai museum. Sayangnya waktu itu sedang ada renovasi, jadi banyak tempat yang tertutup untuk turis. Lokasinya berseberangan dengan Blue Mosque.